lanjut lagi sampai bawah. Iya, ayo. Dari Curug ini jalan kaki menuju area camping ground. Ini tadi dijelaskan sama Pak Cecep kalau nantinya depannya akan dibuat semacam kolam pancing. Jadi buat tamu yang nginep baik villa ataupun camping, ini bisa ada kegiatan mancing di sini. Area playground juga ada di situ, teman-teman. Dan lokasi Curug Awi Langit ini ada di pinggir jalan raya Ciwidey, dekat dengan Kawah Putih. Nah, itu tenda kita tuh, Bang. Nah. Itu masih area camping ground. Minggir. Masih area camping ground, cuman kita ambilnya yang di bawah dan di pinggir sungai. Jadi view-nya langsung semak-semak sungai. Ya, tujuannya supaya dapat feel untuk alamnya ya. Jadi kalau sepanjang hari itu, sepanjang waktu kedengeran suara sungai. Situ aja. Ini kondisi jalan yang menurut saya agak ekstrim sih untuk dilewati mobil, apalagi kondisi hujan. Untuk itu sekarang lagi dirapihin sama pengelola, ditimbun batu biar nggak licin ya, Pak. Waduh, semangat, Pak. Ini jalan yang tadi kita lewatin, teman-teman. Dan bersyukur kita lewati tadi sebelum hujan, dan sekarang kondisi hujan seperti ini. Yang kemarin pada saat reservasi lewat WA diinfokan sama pengelola untuk naik camping ground kalau bisa sebelum hujan. Ke depan sih kalau sudah dikasih batu harusnya sih aman, teman-teman. Hujan lagi. Aduh, apaan tuh, ini pisang bakar. Karena suasana hujan, jadi dari rumah sengaja kayak bawa cemilan agak banyak yang bisa diolah, biar anak-anak bisa ngemil hujan-hujan, kan pasti agak lapar. Dingin-dingin kayak gini. Udah pada nungguin pisang gorengnya. Dapur darurat. Karena dari tadi hujan terus nih, teman-teman. Jadi
kompornya aja yang dibawa buat goreng pisang cemilan sore. Wah, kopinya belum ada nih dah. Gasnya nggak ada? Satu lagi? Nggak. Ini dah. Wih. Pakai susu. Kata Pati mau minta pisang goreng. Abang tuh kejunya parut. Ih, sore-sore pisang goreng. Hei, Ji mau lagi ya? Bentar, Ji. Kasih keju dulu sama abang ya, Bang. Request dari si abang pengen bikinin cemilan sorenya itu jasuke jagung susu keju. Oke. Okay. Ini jagungnya sudah jadi. Jagung manis dikukus atau direbus, terus butuh susu sama keju, jagung susu keju. Ini yang request afternoon snack. Try how? Kita mau ambil air nih teman-teman, kesediaan air buat cuci piring habis. Kita naik dulu ke kamar mandi. Ini kamar mandinya teman-teman, kondisi malam. Bantu-bantuin ya. Ya karena kondisinya masih hujan teman-teman dari siang, sore, malam. Akhirnya kita masak-masaknya di dalam aja. Nanti makannya juga di sini juga. Beresin dulu karpetnya. Tuh, lihat tuh. Ini siapa nih? Coba lihat mukanya. Lihat mukanya. Ini mimpi. Mimpi apa Iji sih? Masak apa sih dah? Ini masak sukiyaki sama barbeque. Cocok ini menu permintaannya si abang ya? Iya ya bang ya? Iya. Wah, berarti didukung bang sama hujan nih bang.
hujannya udah berhenti. Jadi mau bikin sarapan dulu. Sama ada sosis yang kemarin nggak jadi dibakar sama anak-anak karena kan hujan kan. Jadi paginya aku goreng aja deh. Terus belum ada bangun nih, baru kakak Mindi aja yang baru bangun. Pakai mesinnya harusnya pakai penggorengan tapi nggak bawa. Sepertinya ada jalan nih teman-teman, jalan kecil yang menghubungkan ke curug. Di bawah itu udah curug teman-teman. Jadi semalam kita sendirian di area ini, di atas itu toilet, camping ground bagian atas, kita di bawahnya. Lumayan seru sih teman-teman. Jadi suasana campingnya benar-benar terasa semalam. Akan coba ke curug di bawah, melewati jalan yang kebetulan di samping tenda kita. Yuk. We'll be right back.
sekarang abang mau ke bawah. Hati-hati bang, batunya licin. Nih di sini ada meja buat duduk-duduk menikmati suasana curug. Hati-hati, jangan loncat-loncat kayak gitu. Ini keadaan batunya basah, licin, jadi harus ekstra hati-hati. Pelan-pelan aja. Wow. Lagi yuk ke side camp lagi. Sekarang kita pulangnya mau lewat mana, bang? Lewat tangga. Oh. Sekarang kita pulangnya mau lewat tangga yang benernya tuh. Oke, okay, let's go. Bismillah. Hati-hati. Kalau injek batu, harus injekannya harus pakem, jangan setengah-setengah di sini. Dan harus ngelewatin jembatan kayak gini. Di sini benar-benar masih natural. Suasana adventure-nya tuh dapet banget. Yuk. Dan ini next-nya kedepannya juga akan diperbaiki sih jalannya teman-teman. Tapi mungkin kan bertahap. Soalnya ini kan juga lokasi campingnya masih baru. Ya, balas, sedikit-sedikit, balas. Belok, belok pelan dulu. Terus. Ada banyak. Balas ya. Terus. Terus. Nih, awas deh, langsung dorong deh. Go, go. Yes, siap. Aduh, siap. Ntar kesini lagi. Ya, ntar kesini lagi kalau udah bagus. Siap. Balias.
makasih banyak ya. Oh ya, siap, makasih Pak. Siap, siap, yuk, assalamualaikum.